Ya saya ngundang Gus Ibu untuk ke rumah. Ya cuma untuk menetralisir rumah saya. Rumah ada ubah-ubah. Kita cepat masuk. Kita cepat masuk. Kita cepat masuk. Ah, bagus. Omak ini. Sepertinya benda itu ada di daun ya, teman-teman. Kita lihat. Lihat teman-teman ya. Ini lo nyata. Aduh. Kok mati teman-teman ya? Ada apa ini, teman-teman? Mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi tiba-tiba kok kenapa mati teman-teman ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Selamat malam teman-teman ya. Selamat kembali jumpa di channel YouTube Egg Vlog teman-teman ya. Oke teman-teman, kita malam ini ya bersama Mas Satri dan Gus Saiful ya. Ini teman kita ya, teman Egg Vlog ini ya teman-teman ya, teman saudara kita ini teman-teman ya. Namanya Mas Atri yang udah terkenal di mana-mana ini. Oke teman-teman ya, malam ini seperti biasa kita kontennya malam ini sangat seru ya teman-teman ya. Kita diajak Mas Atri ke rumahnya. Ini rumahnya teman-teman ya. Kita ada di samping rumahnya ya teman ya. Ini adalah rumah Mas Atri, kita ada di belakang rumah. Itu teman-teman ya. Monggo Gus. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Oke, terima kasih Gus Saiful ya. Oke teman-teman ya, kita nggak lama-lama, kita langsung ngobrol aja ke Mas Atri ya teman-teman ya, biar diceritakan kenapa kita diajak ke sini teman ya. Moga Mas Atri bisa diceritakan. Mas Atri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kenceng Mas Atri ya. Ya saya ngundang Gus Ibu untuk ke rumah, ya cuma untuk menetralisir rumah saya, karena seringkali istri saya itu pas mau tidur di dalam kamar kan kelihatan ada kaca itu kayak ada bayangan-bayangan gitu, nggak tahu bayangan apa. Apanya itu saya minta tolong sama Gus Saiful untuk menetralisir, menetralisir. Ya, mudah-mudahan bisa nulah sama Gus Saiful bisa di dilangin lah, dibersihkan ya. Ya, bisa dibersihkan. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya, permintaan dari Mas Satri ya. Jadi Mas Satri itu selama tinggal di sini mungkin ada gangguan-gangguan kecil gitu ya teman-teman ya. Dan Mas Satri mengajak kita ke sini untuk menetralisir rumah Mas Satri ya. Kita coba tanya sama Gus Saiful biar diterawang. Gus, kira-kira bisa diterawang Gus rumah Mas Satri malam ini Gus? Ana pocong iki ana ula-ula apa to ya. Ula. Yo anu barongan kok. Anu to, koyo ula sing ning gadah gudung ya, Gus. Iya kono ae. Ini Mas Satri ya. Adek tau ngonten niku lho Mas Satri ning gadah gudung kan niku ana ula gedhi kok. Ning kono kene ula gedhi. Lha kuwi sirahe iki koyo gambar barongan. Iya, iya, iya. Enek jamange ya Gus ya, berarti Gus ya. Kan enek jamange. Berarti koyo barongan wae Gus. Iya. Oh. Jojo manggone ning kali ngono, Gus. Seuga. Jadi gimana kita Gus malam ini Gus? Langsung eksekusi Gus. Ini kono wis. Enek gerbang ya. Piye Mas Satri? Ning mburi ya enek gerbang. Kok enek gerbang? Enek. Lawang ini. Kok ora iso? Kene ya iso, kene ya iso, jero ya iso. Kita coba ikuti Gus Saiful ya, teman-teman ya. Hmm.
kita coba malam ini ya, kita coba angkat, siapa tahu ada sesuatu yang disimpan oleh panggone. Wah, oke, biar Gus. Sipir Gus. Kita coba ya sama Gus Saiful ya, siapa tahu kita bisa mengangkat sesuatu ya teman ya. Itu benda gaib dari, nggak tahu ini yang dikira-kira yang ditangkap Gus Saiful ini ular itu atau pocongan Gus? Pocongannya melayu Gus. Ulonnya mau Gus. Mas Satri, ini di belakang rumah Mas Satri ini memang tempat apa ya Mas Satri? Ya dulu nih ya tempat dulu waktu masih kecil. Uh-huh. Ini tempatnya kan sungainya kan bersih. Uh-huh. Pakai mandi juga. Dulu uh-huh. di sini tempat saya di sini itu dari sini sampai ke atas itu bambu semua sampai ke sana sampai ke pinggir jalan. Bambu rata-rata bambu semua itu masih sisanya bambu di masih di selatan itu ada bambu bekas bambu di rumahnya. Cek lo, titik. Oh, berarti saya gini peringi ya. Kita coba lihat Gus Saiful ya. Sepertinya nggak tahu ini. Sepertinya menangkap sesuatu Gus Saiful. Pocongan apa Gus nongko Gus? Akhirnya pocongan dong ya. Kini prayet. Ana watu ne. Iya, penting langsung masuk ke situ. Ketemu senter aku. Yang gua tahu ndang. Oh, jadi ditinggal ya acara. Ini Gus mana, Gus? Hah? Ini nongko iki, Gus? Heeh. Ono apa nih, Gus? Ya, Bu. Kita coba angkat benda gaib ya. Enek barangnya, Gus. Hah? Lha iki sapa ngobang-obane? Wah, ini rumahnya Mas Satri ini serem juga ya teman-teman ya. Hah? Apa ini? Apa ini? Ini poli. Ini di? KUD. Oh, apa? Apa kono? Tuh, bagus. Pohon kelapa ya teman-teman ini ya. Langsung mana Gus? Hah? Kodoknya langsung menang. Biasanya ini pergerakan-pergerakan ini belas lagi. Biasanya angin gak positif. Iya. Gedang-gedangan ini gini pocongan tok lho.
Loh. Hah? Ini blimbingnya tuh? Blimbing murah tuh ini. Oh. Itu teman-teman ya, di atas tuh. Wah, aku merimulak merinding ya. Wah, kalau Gus, umalnya ubah-ubah. Kita cepat masuk. Ah, bagus. Umak merindingmu. Ini ceblok. Langsung ceblok. Kelinting mau. Gimana Mas Satri? Ini naik watu jelas ini lho. Lah rusak. Lah omak kelinting kok. Kau kopi Mas Satri? Sentrono. Tak cukup sentrono. Oke teman-teman ya. Halo di balik di. Di toh. Di Gus. Gue lah. Tidak Gus. Iki lah. Saling kuih lah. Kuih lah ya. Sore di bank. Gila-gila. Iki toh? Oh. Loh. Kiwaki. Oh. Apa iki Gus? Iki toh Gus. Oh. Oh iya. Wah. Gaman iki. Gaman iki Mas Satri. Gaman. Ini lihat ya perwujudannya ya. Agak ke atas Mas Satri. Nah, ini teman-teman. Ini hah? Iku? Mak printing, waduh. Kok langsung ceplok di situ, Mas Gus? Ya, ya. Gak narik mau. Ini mau piye Gus mau ceritanya Gus? Ya, gak ngerti tas blok bukene printing. Emang perwujudannya apa, Gus? Ya, pulau ya mau. Pulau? Pulau. Sing enek barongane mau Gus. Iya, barongan kulo. Kira-kira ulo iku mau ki manggone apa ning wit iki, Gus? Iya. Teman-teman ya. Habis ini kita lihat pohon blimbingnya seperti apa ya. Lihat ini. Iya. Yo, puh. Iki lho wite sak meneh gedene lho karangan. Ini pohon blimbing muluh ya teman-teman ya. Tuh pohonnya itu teman-teman. Ini warnanya putih apa apa ini? Apa nih? Oh hijau. Ini pohon blimbingnya ya teman-teman ya. Gimana Mas Satri? Ini blimbing muluh ini bilangnya ibu saya itu. Sebelum ibu ada itu sudah ada blimbing uluh ini. Oh, suwi banget berarti ya. Ya udah lama berapa tahun itu saya aja udah umurnya sekitar 70-an lebih. Baik. Umurnya perayaan 100 sih gitu coy. Hah? Sekitar 70 lebih lah. Ya 100 toh. Sak nandure. Pokoknya sebelum ada ibu saya udah ada blimbing uluh ini. Oh. Dulu memang terkenalnya blimbing uluh ini yang dulu. Dan malam ini ya sama Gus Saiful benda itu gak tahu dikasih ini berarti tadi Gus ya. Soalnya tadi Gus Saiful tidak narik, cuman gak tahu tadi Gus Saiful seperti apa, kita kurang tahu ya. Dan tadi itu sempat ada suara klinting gitu teman-teman ya. Dan jatuh ternyata seperti ternyata ini gaman yang, ya teman-teman ya. Yang didapat. Coba ini Mas Satri. Nah. Ini berupa besi tapi kayak pedang. Ini sama namanya pedang-pedang paling iki Mas Satri. Pedang bulat. Kayak modelnya kayak apa ya? Kita coba tanya sama Gus Saiful apa masih ada lagi di lokasi sini. Gus kira-kira masih ada lagi enggak, Gus? Jadi. Kenapa aku lagi sembrani kalau? Enak-enak loh. Mari ambruk kan ini pandang tak cier ni ambruk. Oh. Mata tu papa aku betul selekra. Iki jangan ni kau pombel lagi. Iki wat pete tu lagi, pohon pete tu. Kau pombel pas musim hujan disek kaya. Mari pombel mak kontak pun tak.
Mas Gus ini pakune, Gus. Mas ini pakune. Sepertinya masih ada lagi dah, Gus. Ini kumpel. Loh. Ini kumpel, Gus. Di sebelah tikus. Ini bebek kumpel, Rek. Ada bebek kumpel, Mas Satri. Oh, ini terlalu panas loh rumah saku ini kini. Ora adem blas loh. Kita lihat ya, Gus Saiful sepertinya menangkap sesuatu malam ini ya. Dan lokasi sini katanya ditunggu oleh bebek gombel itu loh. Ini enggak ada angin loh teman ya. Ini gerak sendiri loh teman-teman ya. Nah, Gus. Lu banter, Gus. Ini tekek. Kayaknya hubungannya iki, Gus. Wah. Iya, iya, gitu. Sepertinya benda itu ada di daun ya, teman-teman. Kita lihat. Lihat teman-teman ya. Ini lo nyata ini, teman-teman ya. Lah, lihat tenan. Nah. Ya Allah. Ini cincin, teman-teman ya. Cincin ini bebek gombel lagi. Ya. Padha karo iki. Enteng tapi ya, tidak pesan cilik ya. Kayaknya nih, pantas wih. Gila. Podari. Itu teman-teman ya. Lihat. Ini loh, Mas Satri. Tadi di rumahnya ada sesosok wewe gombel ya. Dan sama Gus Saiful tadi ditarik di sini teman-teman ya. Ini di daun di sini. Nah, di sini dan sama Mas Satri ini teman ya, diwujudkan sebuah. Ini emas sepertinya ya, emas ini. Emas. Apa ini Mas Satri? Wah, ini ya teman-teman ya. Ini benda sakti yang ini ya ditabatkan oleh Gus Saiful 2 ini teman ya. Bendanya seperti ini teman ya. Dan Gus Saiful masih mencoba untuk menetralisir rumah Mas Satri ya teman ya. Di teman-teman ya, ada apa ini teman? Mohon maaf ya teman-teman ya, tadi tiba-tiba kok kenapa mati teman-teman ya? Lu mati lu kan aku, lu
cahaya aku mati loh. Apa ya? Somo ya. Ya mulai banget. Oke teman-teman ya, Gus Sepu sudah mencoba untuk menetralisir rumah sini teman ya. Biar aman dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Teman-teman ya, saya malam ini merasakan sepertinya panas. Gus, ada hubungannya gak Gus? Kok rumah aku panas ya Gus? Iya panas. Oh, Mas Satri merasakan hawa panas gak Mas Satri? Iya mulai-mulai agak panas. Tapi mulai agak dingin nih Mas Satri ya? Iya. Masih di selain ini, pojok-pojok emas. Apa ya Gus? Ini loro, lalu Pak Pat. Pojok sunjabu ya? Iya, sunjabu gak apa. Saya kira apa ya? Iya, iya. Dikancani Kak Mas Satri. Kancingan sih. Selawat ping telu. Selawat ping telu. Jadi entek nih banyune. Ku dijoki nang ku. Loh. Tikus sapa nek sing ngamuk? Tikusan. Oke, kita ketemu di depan ya, teman ya. Masih ada lagi enggak, Gus? Oke teman-teman ya, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Evlog malam ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.